kita lakukan. Ini dahan pokok yang tumbang karena beban terlalu berat. Makanya untuk mengatasi beban terlalu berat, kita harus mengurangi atau penjarangan dahan, yaitu proses pruning atau pemangkasan. Ini kita ada sedikit permasalahan rempak dahan kalau di daerah kita. Kebetulan di kebunnya apa, Kang? Kebunnya Haji Ade ya, daerah Ampel, Kabupaten Tasikmalaya ya, daerah Buni Asih, Kecamatan Pancatengah ya. Iya, Pancatengah. Cetengah. Ini Siaa, kebetulan dia sebagai kakak dan yang ahlinya di kebun ini sedang proses pengobatan. Yang rusaknya sedang dibersihkan dahulu biar tidak ada sisa-sisa kotoran atau hama-hama, karena ini sudah memakan 1-2 harian robohnya. Nanti dikasih obat insektisida atau sejenis racun untuk menjaga atau menahan hama pada bekas luka tadi. Kemudian setelah itu, setelah dibersihkan, dioles seluruhnya. Setelah seluruhnya teroles oleh obat, maka hama pun tidak bakalan menghampiri bekas luka di batang pokok utama durian. Ini kita permasalahannya di durian Ochee ya, Kak? Di durian Ochee. Setelah itu Siaa ngasih perlakuan untuk menjaga obat yang diberikan keluar. Dia memberikan salep kambium. Salep kambium untuk selain menjaga obat keluar, dia merangsang pertumbuhan kambium kembali atau selaput-selaput kulit pohon cepat pulih atau cepat liput, yang akhirnya kulit baru itu keluar mengganti yang sudah hilang terbawa dahan yang roboh. Setelah itu kemudian ditutup oleh lilin. Penutupan ini dilakukan untuk menjaga obat atau salep kambium terkikis oleh air atau biar lama si obatnya menyerap di bekas luka potongan tadi. Si lilin ini harus sampai ke kulit yang kering agar menempel, agar mengikat. Lilin yang kita pakai ini lilin apa saja, asalkan jangan lilin yang biasa di api, lilin minyak itu. Kalau ini lilin-lilin mainan, nah seperti itu. Nah, cukup? Siap, cukup, oke. Itu bakalan menjaga obat keluar, salep kambium menempel dan tidak akan terkikis oleh air hujan. Ini bertahan kurang lebih bisa sampai 1 atau beberapa minggu ya. Lumayan, sebelum si hama datang dia akan terjaga. Udah beres. Oke. Siap. Nah, itu tadi proses pengobatan di batang pokok pohon durian Ochee di kebunnya Haji Ade yang berada di Kecamatan Pancatengah, Kabupaten Tasikmalaya, yang dilakukan oleh eksekutor spesialis, kebetulan kakak Deddy Plung, kebetulan kakaknya Haji. Terima kasih setia di video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.